Inilah antusiasme para siswa SD Negeri Mabuun dalam mempelajari kesenian dan kebudayaan yang disampaikan oleh budayawan. Budayawan masuk sekolah sendiri merupakan program yang digalakkan oleh Dinas Pendidikan untuk menumbuhkan kecintaan seni pada anak-anak. Sekitar 40 anak mengikuti pelajaran seni ini. Mereka diajarkan caranya menulis puisi. Mereka juga diajarkan bagaimana memainkan drama teater, mulai dari ekspresi wajah, penguasaan panggung, hingga pengucapan kalimat drama. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan Tabalong Jamiatus Siah mengatakan, dengan mengajarkan seni kepada anak-anak, diharapkan dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal. Harapan kami ke depannya itu kami bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan sehingga apa yang kami lakukan ini membuahkan hasil, artinya berhasil dengan hasil maksimal apa yang ingin kami capai. Agar seni budaya yang ada di Kabupaten Tabalong bisa lestari di lembaga pendidikan. Kepala Sekolah SD Negeri Mabuun Mariatun mengaku senang dengan kunjungan budayawan ke sekolahnya. Ia berharap melalui kegiatan seperti ini, anak didiknya dapat menjadi generasi penerus dalam melestarikan kebudayaan. Utamanya adalah generasi-generasi penerus bagi budayawan yang ada, sehingga tidak akan terputus seniman-seniman itu, dan saya sangat antusias. Selain mendengarkan teori dasar, para murid ini juga diajarkan praktek secara langsung. Kegiatan belajar kesenian dan kebudayaan ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Muhammad Fauzi, TV Tabalong, melaporkan.